Wakil Presiden nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka, buka suara tentang hasil quick count versi Litbang Kompas. Berdasarkan quick count Litbang Kompas, pasangan calon, paslon, nomor urut 02, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, unggul atas dua paslon lainnya. Hingga pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, data yang sudah masuk dalam quick count Litbang Kompas sudah mencapai 64,55%. Paslon Prabowo Gibran unggul dengan perolehan suara 57,45%. Paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar memperoleh suara 26,00%, sementara paslon nomor urut 03 memperoleh suara 16,54%. Gibran enggan banyak berkomentar tentang hasil quick count Litbang Kompas tersebut. Putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu mengimbau semua pihak untuk sabar menanti perhitungan suara selesai. Kata siapa? Ya kita tunggu sampai nanti saja, ucap Gibran, dikutip dari siaran langsung Kompas TV, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Kita tunggu sampai penghitungan selesai, dibikin santai saja dan yang paling penting situasi aman terkendali. Gibran mengaku tidak melihat quick count yang disiarkan di berbagai stasiun televisi. Seusai menyoblos di Solo, Jawa Tengah, Gibran lebih memilih beristirahat. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.